Halo, selamat datang di channel Aji TV. Oke, pada kesempatan video kali ini saya akan membahas atau mereview sebuah hidroponik ya, tanaman hidroponik yang saya buat. Jadi ini bentuknya seperti ini. Kita lihat dulu. Oke, ini bentuk dari hidroponiknya. Ya. Saya ucapkan selamat datang bagi yang baru bergabung dengan channel ini, dan jangan lupa untuk subscribe. Oke. Kemudian aktifkan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi video-video saya berikutnya. Oke, yang pertama akan saya bahas di sini ini adalah bentuk dari penyemaian. Kemudian ini ada timernya. Ini penyemaian yang baru berumur sekitar 4 harian ya. Saya tanam dari hari hari Minggu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, 4 hari sudah segini. Nanti hari Minggu sudah bisa ditanam di media tanam di paralonnya. Jadi seperti ini sistemnya ya. Kita ambil air dari bawah. Kemudian kita alirkan supaya masuk lagi. Kita menggunakan aerator yang digunakan untuk akuarium. Seperti ini bentuknya. Kita sket pakai kawat. Saya menggunakan kawat bekas untuk menjemur pakaian. Saya potong-potong dan saya sket. Kita atur saja supaya pas, dan ini instalasinya. Jadi ini paralon ini nanti masuk ke dalam air, wadah air itu, dan dari sini kita lihat air nutrisinya. Nah, ini mesinnya, untuk fungsinya untuk mengalirkan air supaya mengalir airnya. Oke, saya nggak bakal segan untuk mengingatkan kalian, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan kalian subscribe karena di sini ada video-video menarik yang akan saya buat seterusnya. Ini contoh instalasinya, jadi pembahasannya lubang yang ada pada paralon besar itu, yang dari tengah ke bawah itu lubangnya ada 15. Dan yang atas itu jumlahnya 19. Dan biasanya yang atas yang 19 itu karena kita dipakai rapat-rapat, biasanya untuk media tanam seperti kangkung, bayam. Dan kalau yang sebelah bawah agak renggang, jadi lubangnya agak sedikit, jadi 15. Biasanya kita tanam untuk pakcoy, terus selada. Dan ini timer. Kemudian ini pipa. Pipa yang mengalir ya, untuk mengalirkan sistem air ya. Ini namanya hidroponik sistem DFT ya, atau air tidak jalan terus, boleh dinyalakan pada siang, terus malamnya kita matikan atau kita pakai timer saja. Dan biasanya ada juga yang menggunakan sistem NFT atau air harus jalan terus, biasanya untuk skala industri. Kalau ini kan untuk rumahan, kita konsumsi sendiri, jadi kita pakai sistem DFT. Nanti akan saya kasih contoh cara pemasangan airnya, pompa airnya. Ini pompa air, pertama-tama kita siapkan pompa airnya. Jadi seperti ini instalasi pompa airnya.
kita pasang. Oke, kita pindahkan dulu. Nah, ini nih pompa air yang nanti akan masuk ke paralon untuk media tanam hidroponiknya. Dan ini air nutrisinya ya. Jadi kita masukkan seperti ini untuk pompa airnya. Kita pasang. Yap, seperti ini. Dan kalau kurang panjang kita bisa bikin sambungan ya. Ini fungsi dari kran ini adalah untuk mengatur debit airnya yang akan kita alirkan ke paralon. Ini seperti ini. Kita pasangkan. Nah, oke. Lalu kita tes untuk pompa airnya untuk mengalirkan air ke paralon. Jadi seperti ini. Kita lihat. Itu untuk mengatur debit air ya. Ini untuk mengatur debit air. Tuh. Air mengalir dari atas ke bawah, terus kita pompa lagi. Ya, untuk panjang paralon sendiri, ini panjangnya saya memakai 2 meteran ya, yang besarnya 2,5 inch. Dan untuk paralon penyangganya samakan dari panjang paralon yang besarnya, kita penyangga menggunakan paralon yang ukuran 1 inch atau yang lebih kecil aja. Kemudian seperti ini ya. Yap. Dan sambungan paralon atau L-nya atau keni yang ukuran 1 inch kita menghabiskan 8 piece. Keni pralon untuk penyangga habis 8 ya. Dan tie pralon yang 1 inch kita habis 14. Dan dop yang pralon besar itu yang 2,5 inch kita habis 8. Dan untuk net pot sendiri kita beli di Tokopedia. Harganya cuma Rp350. Jadi sistemnya seperti ini. Oke, mungkin ini dulu pembahasan untuk hidroponik kali ini. Jadi semoga videonya bermanfaat. Kalian bisa menirukan untuk membuat sistem seperti ini, sistem DFT. Dan jika video ini dirasa bermanfaat buat kalian, silakan kalian bisa share sebanyak-banyaknya ke media sosial kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen yang perlu dikomenkan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.